Sementara itu, pemirsa, 9 pelajar SMA di Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah pesta minuman keras oplosan. Salah satunya meninggal dunia. Delapan pelajar SMU dirawat intensif di RSUD Pajonga Daengale, Takalar, Sulawesi Selatan usai keracunan karena menenggak miras oplosan. Kondisi seluruh korban mengalami pusing dan sakit pada bagian dada. Sementara satu pelajar lainnya meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Korban langsung dimakamkan keluarga di TPU setempat pada kemarin sore. Para pelajar tersebut menggelar pesta miras oplosan di lingkungan Kampung Parang, Kabupaten Takalar. Mereka kemudian mengalami pusing disertai sakit dada hingga perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari olah TKP kita temukan miras yang dioplos itu berupa alkohol 100%, kemudian dicampur kuku dingin Bima rasa anggur dan minuman Sprite. Yang meninggal sendiri, Om? Ya, meninggal atas nama AL, umur 17 tahun. Statusnya dia masih sekolah atau seperti apa? Yang bersangkutan pelajar. Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki asal miras yang ditenggak para korban, serta siapa di antara korban yang memiliki rencana mengoplos miras. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.